bil khamsah min al asya wa yansawun al khamsah min al umur. Nyata ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sya'ti ala ummati, nanti akan datang pada umatku zamanun, pada zaman yuhibbul khamsa minal asya wa yansawunal khamsa minal umur." Dia akan cinta dengan lima perkara dan dia akan melupakan dengan lima perkara. Ya, Rasulullah, apa yang diucapkan Nabi Yuna Muhammad SAW pasti nyata. Ya. Jadi dia cinta sama lima perkara tapi dia melupakan lima perkara. Apa yang pertama? Perkara pertama, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Dia cinta dunia, dia lupa ame akhirat. Entah apa dunia busuk. Lupa hampir sholatnya, semuanya, segalanya. Ya, udah tahu pulang kerja macet. Pulang mendekat maghrib, naik mobil. Namanya Jakarta, naik mobil. Jangan kata naik mobil, naik motor aja macet. Ya, tahu-tahu sampai rumah udah habis maghrib, tahu-tahu mau isya. Kalau dia tahu pulang kerja, kalau dia tahu dia mau dekat maghrib, kayak jangan pulang. Tungguin maghrib. Dia tahu kan perjalanan mah macet. Gitu ya. Itu. Dia tahu subuh kesiangan segalanya. Besok diulangin lagi. Gitu ya. Dia tahu segala sesuatu yang baik-baik yang akhirnya kita lalaikan. Tobat. Gitu. Makanya kata Rasulullah, yuhibbud dunya wa yansil akhirat. Wah, kalau urusan dunia, kerja. Lebih takutnya kerja jam 7, jam kerja jam 7, jam 6 gak ada jalan. Kerja jam 7, jam 6 gak ada jalan. Seharusnya kita begitu. Subuh jam berapa? Jam 4:30. Jam 3 kita udah bangun. Begitu kan? Harusnya begitu deh. Jam 3 udah bangun, udah siap kita. Asar jam berapa? Jam 3. Jam 2 udah siap. Zuhur berapa? Jam 12. Jam 11 udah siap. Ya, makanya kan orang lebih takut dengan ntar lu nih. Masuk kerja kantor nih, lu. Oh. Gitu kan? Itu. Kerja jam 7 apa jam 8? Jam 9 kerja. Jam 9 kerja. Jam 8 gak dijalan dia. Coba jalan jam 9. Ya kan? Kalau aku ada keluarin dari kantornya. Enggak, kita hidup di dunia begitu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita bedain, samain. Kerja kita misalnya jalan 9, jam 8 kita udah siap-siap. Ya, sebelum menunggu waktu, sebelum masuk waktu, dan sebelum maghrib, sebelum subuh, jam 3 kita udah mau qiraatul Quran. Ya, menunggu waktu subuh, baca salat saja, salat tasbih, salat hajat, salat witir, segala salat untuk sampai masuk waktu subuh. Begitu. Latihan kapan lagi? Ingat, umur kita cuma sebentaran. Yang kita bilang lama, sebentar. Lahjotan cuma sekecerotan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, wahibul khaya wa yansul maut. Wa yuhibbul haya wa yansul maut. Dia cinta me hidup tapi lupa ame mati. Cinta me hidup tapi dia lupa ame kematian. Gitu ya. Makanya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al maut mu'izatul mu'minin." Cukuplah kematian buat nasihat manusia yang masih hidup di dunia. Cukup udah kematian. Bahwasannya kita akan pulang ke rahmatullah, semua akan kita pulang ke rahmatullah. Betul? Kita akan pulang ke rahmatullah semuanya. Persiapin semuanya. Ya, begitu juga kayak kerja. Kayak kerja nih gitu. Itu jangan poya-poya segalanya. Itu jangan poya-poya segalanya. Emangnya kerja antara sisipin. Cepat atau lambat ini akan punya keluarga, cepat atau lambat ini akan punya kandang, yang istilah kata rumah. Sisipin. Buang gak apa-apa yang dibuang buat akhirat. Jangan buang yang manfaat. Iya, biar manfaat nanti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tuh hidup, tapi dia lupa mah mati. Mau tidur kan kemah? Kematian. Yang namanya mati kita gak pernah tahu. Lagi sehat tahu-tahu aja mati. Dengan sakit kagak tahu-tahu mati. Iya, itu yang ketiga. Yang kedua tuh, yang kedua ya. Yang ketiga, wa yuhibbul kusurah
wa yansunal gubur. Yahibul kusura wa yansunal gubur. Dia cinta bikin rumah, wah, gedung-gedung dia. Ya, dia cinta bikin gedung-gedung, rumah bertingkat-tingkat. Tapi dia lupa bahwasannya dia akan pulang ke kubur. Rumah harus begini, modal begini, modal begini. Dia lupa bahwasannya dia akan pulang ke kubur. Sebesar apapun manusia yang punya rumah, apartemen, gedung-gedung, segalanya dia punya, ingat, dia pasti pulang ke kubur. Banyak tuh orang lupa. Makanya Rasulullah nyata, apa kata Rasulullah, akan datang suatu masa nanti umatku dia cinta dengan lima perkara, dia akan lupakan dengan lima perkara. Nyata omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih aneh nih, udah pulang ke rahmatullah, kata Nabi Muhammad. Nih disampiin biar nanti selamat. Akhirat waktunya panjang banget. Akhirat waktunya panjang banget, enggak pernah putus akhirat. Bagaimana kabarnya kakek nenek kita yang pulang ke rahmatullah berapa tahun di kubur? Akhbarna fi kuburi, bagaimana kabarnya kubur? Kalau dia tahu dia ini bahwa aku yang dekat kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib asaddaku, ya Allah bangunkan aku sebentar mau sedekah. Sudah enggak bisa. Makanya kita dikasih panjang umur, segalanya manfaatkan, nafas kita, segalanya semua yang apa yang kita manfaatin. Jangan pernah kita lupakan. Masa akhirat waktunya panjang. Kubur waktunya panjang banget kubur. Itu dikubur berapa tahun. Subhanallah. Itu kan? Yang ketiga tuh ya. Yang keempat ya, itu keempat ya. Yang kelima sekarang. Sekarang keempat. Hah? Wa yuhibbuna wa yuhibbuna wa yuhibbuna dunya wa yansunal akhirat. Satu. Wa yuhibbunal haya wa yansunal maut. Dua. Ya kan? Iya. Wa yuhibbunal kusur wa yansunal kubur. Tiga. Ya. Terus empat ya berarti ya sekarang ya. Wa yuhibbunal khalqa wa yansunal khalqi. Wa yuhibbunal khalqa wa yuhibbunal khalqa wa yansunal khalqi. Dia cinta banget ame makhluk tapi dia lupa ame yang buat makhluk. Cinta dia sama makhluk tapi dia lupa ame yang buat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta banget sama makhluk tapi dia lupa sama yang buat makhluk. Tuh. Manusia itu. Kan urusan makhluk tadi itu makhluk. Kan makhluk tadi itu. Kerja jam 7, dia jalan jam 6. Kerja jam 9, dia jalan jam 8. Loh? Nah, mungkin dia jalan jam 7. Enggak mungkin dia jalan jam 9. Pasti jam sebelumnya dia berjalan. Cinta sama makhluk tapi dia lupa sama yang buat makhluk. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Ya, dia cinta kepada makhluk, dia lupa pada yang buat makhluk. Itu manusia akhir zaman tuh. Begitu. Ini bukannya 5 ya? Hah? Kalau sini 5 kayaknya nih. 5 kagak ada nih kayaknya. 5 kayaknya. Halo. Wa yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Wa yuhibbunal haya wa yansunal maut. Yang kelewatan kali. Wa yuhibbul kusur wa yansunal kubur. Dapat kelewatan deh. Halo. Yuhibbunal khalqa wa yansunal khaliq. Wa yuhibbul mal wa yansunal hisab. Yang ketiga atau keempat, yang kelima tadi itu. Wa yuhibbul mal wa yansunal hisab. Dia cinta banget sama harta tapi dilupa hamehi hisab. Harta dikumpulin terus belum. Ya bertumpuk tuh harta. Dia lupa hamisab, apa yang dia punya, dia lupa zakatnya. Ya, fuqara masakin 8 asnaf, atau dia lupa pada tetangganya yang kurang mampu segalanya. Wa yuhibbul mal wa yansa wa yuhibbul mal wa yansaunal hisab. Dia cinta sama harta, dia lupa harta itu semuanya
dihisap, diperhitungkan satu-satu diperhitungkan. Ya, mungkin sedikit ilmu yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kitab Nahjul Ibad bahwa manfaat buat kita. Al-Fatihah.